Hai semuanya, selamat datang kembali bersama saya Romo Hubertus Adi Wijayanto di Raw MSF Vlog. Pada kesempatan ini saya ingin meng-unboxing atau meng-unpacking sebuah produk dari brand Converse ya, dari brand Converse, tapi bukan sepatu ya. Ya, inilah barangnya. Saya beli di Zalora, membeli secara online di Zalora. Untuk link harganya nanti silahkan di description box ya, nanti dilihat di sana harganya berapa. Oke, langsung kita buka saja ya. Oke, kosong ya. Dan yang saya beli adalah ini, tas ya, tas Converse ya. Tas Converse ini namanya, ada namanya nggak ya, ada keterangannya nggak ya? Oh ya, ini masih di segel ya, plastiknya. Oke, plastiknya resmi ya, ini original Converse. Zalora sepertinya tidak mau menjual barang-barang KW atau barang-barang refurbish atau apa itu ya. Oke, jadi teman-teman, ini tas Converse ya, tas Converse. Ini di sini ada tag-nya, di sini ada gambar laptop, botol dan handphone. Nah, mungkin ini tas kuliah ya, tas kerja, bisa untuk laptop, untuk bahan laptop, kemudian untuk air minum ya, makanan dan gadget ya, untuk simpan gadget. Oke, lalu ini namanya. Oke, Converse ukuran OS, all size ya. Material ID ada, dibuat ya, ini made in-nya Indonesia ya, made in-nya. Lalu bahan ini materialnya apa saja? Nah, ya, lalu terbuat dari polyester 100% ya. Lalu oh, ini dia. Jadi tas ini namanya adalah tas Stride Edge Backpack ya. Stride Edge Backpack. Oke, lalu di sini ada keterangan cucinya ya, keterangan perawatannya. Jauhkan dari api, jangan dicuci. Jadi kalau kotor tidak usah dicuci ya. Lalu bersihkan dengan kain saja, kain lembab seperlunya. Jangan gunakan pemutih, wah nanti luntur ya. Kemudian jangan gunakan mesin pengering, wah nggak boleh dikeringkan. Lalu jangan disetrika, nanti blonyot ya, nanti apa terbakar, keselomot ya. Jangan dicuci kering. Jadi wah, ini untuk orang-orang yang malas keset mungkin bagus ini ya. Seneng mereka nanti karena tas ini ternyata perawatannya mudah. Tidak usah diapa-apakan, tidak usah dicuci dan sebagainya. Oke, sekarang kita buka saja ya. Tasnya simpel ya, warna navy. Ini kalau yang tidak jelas ini warnanya navy ya, tidak, bukan hitam ya. Ini warna navy. Ada bagian-bagiannya, ini bagian apa, tali punggungnya ya, tali punggungnya biasa aja seperti ini. Di sini ada tulisan tag Converse-nya, lalu biasa aja seperti tas pada umumnya. Lalu di bagian sini, bagian samping-samping ini ada gasper-gasper nih ya, ada gasper-gasper pengait ya, gasper-gasper pengait. Lalu kita buka aja. Lalu di bagian samping kanan dan kiri ada slot seperti ini ya. Ini adalah untuk lubang botol air minum ya. Atau mau letakkan barang-barang kecil apa di dalamnya bisa. Samping kanan, samping kiri sama. Lalu sekarang kita di bagian depan ya. Bagian depan, nah ini yang menarik di sini ada logo Converse All Star ya, Chuck Taylor.
ada kompartmen di bagian bawah, cukup kecil ya. Mungkin biasanya untuk duskrip atau tempat pensil ya, pensil. Lalu di bagian depan, masih di kompartmen depan, ada poket nih, kecil ya. Ini untuk mungkin dompet atau handphone atau apa. Dan menariknya di sini ada lapisan kainnya nih, kayak beludru-beludru gitu, kayak beludru. Bagus, nice. Lalu di bagian ini apa? Setiap kali zippernya ini ya, zippernya atau resletingnya ini ada talinya nih. Ini tali sepatu nih kalau tidak salah ya. Kan Converse kan perusahaan sepatu ya. Lalu masih di bagian depan ada satu kompartemen yang agak di atas agak besar ya. Dari atas sampai ke bawah ada kompartemen yang ini banyak nih ya. Ini ada kantong-kantongnya, bisa untuk tablet, lalu untuk handphone ya, handphone, charger, ballpoint mungkin. Ini ya, di sini ada yang kecil-kecil, ada lubang kecil-kecil untuk naruh ballpoint barangkali. Lalu mungkin ada buku atau jaket ya, jaket bisa diletakkan di sini. Nah, sekarang kita masuk di kompartemen utama. Nah, di kompartemen utama ini cukup lebar ya, cukup besar juga ya, cukup besar ya. Ada pemisahnya ini bisa untuk laptop ya, bisa untuk laptop. Masuk di sini laptopnya, laptop sampai dengan 14 inch ya, laptop sampai dengan 14 inch, lalu bisa dimasukkan buku atau pakaian atau apa. Sini, oke, bagaimana on body-nya? Kalau biasanya kalau review sepatu itu kan on fit, nah sekarang on body-nya kayak apa? Kita saksikan aja. Oke, sekian dulu videonya. Jika kamu suka dengan video-video seperti ini, silahkan klik like, share, komen, dan juga subscribe channel ini supaya channel ini berkembang. Dan boleh juga silahkan kirim kritik-kritik atau saran yang mengembangkan channel ini. Oke, see you again in the next video. Bye-bye.